بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع إلى يوم القيامة أما بعد جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah masih di bab nomor 160 yaitu tentang mengunjungi suatu kaum kemudian makan di tempat mereka. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 348 yang ada di halaman 354 dari seorang perawi hadis yang bernama Abdullah Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Kaisan. Abdullah Ibnu Kaisan. Siapa beliau? Beliau adalah pembantunya Asma. Pembantunya Asma radhiyallahu anha. Kenapa anha? Karena perempuan. Asma radhiyallahu anha diceritakan oleh Abdullah ibnu Kaisan annaha akhrajat ilayya asma'u jubbatan pada suatu hari Asma mengeluarkan sebuah jubah sebuah apa jubah apa itu jubah baju baju panjang seperti apa jubahnya? Jubatan min tal min tayalisatin. shibrin min dibajin, Wa inna farjaiha makfufani bihi. Pada suatu hari Asma mengeluarkan jubah. Jubah itu dari kain beludru. Yang di pinggir-pinggirnya itu ada sulamannya, ada apa sulaman, ada hiasan-hiasan di pinggirnya yang terbuat dari sutra, dari sutra, tapi kainnya, kain uh, dari apa tadi Ustadz bilang, dari beludru sutranya itu cuma di bagian pinggir-pinggir gitu. Hanya sekedar untuk apa? Hanya sekedar untuk hiasan saja. Sulaman kayak ukiran-ukiran gitu kelihatan bagus sekali. Asma mengeluarkan jubah itu. Diperlihatkan kepada pembantunya. Siapa dati nama pembantunya? Abdullah bin Kaisan dikeluarin sama Asma diperlihatkan sama Abdullah bin Kaisan. Fakalat Asma berkata, hadhi jubbatu Rasulullah SAW. Wahai Abdullah, ini adalah jubahnya Rasulullah SAW. Masya Allah, diperlihatkan baju yang biasa dipakai oleh siapa? Rasulullah SAW. Bagus atau enggak bagus bajunya? Bagus. Baju bagus. Terus apa kata Asma? Karena yalbasuha lil wufudi wa jumu'ah. Baju ini, kata Asma, biasa dipakai Rasulullah SAW dalam dua waktu. Yang pertama, ketika beliau menerima tamu. Ketika beliau menerima, tam. Utusan-utusan dari negara-negara sahabat datang. Baju ini dipakai sama Nabi S.A.W. Yang kedua. Nabi akan pakai baju ini ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Berarti apa? Berarti Nabi S.A.W. dalam dua momen ini. Dalam dua waktu ini maka beliau akan menggunakan baju yang terbaik yang beliau miliki. Kapan? Kapan? Kalau menemui tamu. Yang kedua kapan? Kalau sholat Jumat. Yang pertama untuk menghargai orang. Yang kedua untuk memuliakan, menghargai, menghormati, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim seharusnya meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masih ingat kemarin? Kalau nemui tamu harusnya pakai baju yang bagus. Enggak mustibah baru. Yang penting bajunya bagus nggak harus baru bagus pantas ya apalagi kalau sholat jumat maka kalau ke masjid jangan pakai kaos kalau kaosnya di dalam boleh boleh tapi kalau ke masjid jangan pakai kaos olahraga, pakai training, pakai apa lagi? Huh? apalagi pakai kaos lekton tahu lekton apa kelek keton <gulau> yeah. kelihatan apanya kelihatan apa sih bahasa ininya kelihatan ketiak hmm, jang jadi nabi Wasallam itu kalau udah hari jumat pakai baju terbaik yang beliau miliki bukan hanya itu Nabi SAW itu kalau ke masjid beliau akan tercium bau apa? Wangi. Berarti pakai apa? Parfum. Ya. Yeah. Pakai parfum. Sehingga enggak kecium bau yang enggak enak. Jangan sampai kita ke masjid baunya bau. Amis. <laughs> bau kecut. Bau apa lagi? Bau sapi. Bau cengkol Bau asem. Bau asep. Bau pete. Ya. Jangan. Berangkat ke masjid. Kata Allah Azza wa Jalla. zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian ketika berangkat kemana? Masjid. Jangan pakai kaos, pakai baju yang baik, ya, yang bisa kita pakai dan tidak harus ba baru. Ya, pertanyaan pertama. Siapakah belum? Siapakah Ustadz menunjuk yang belum pernah ngacung? Siap-siap yang belum pernah ngacung, siapakah nama wanita yang mengeluarkan jubah Rasulullah SAW? Adam, Adam, Asma radhiyallahu anha bagus barakallahu fiik siapakah siapa lagi yang pernah ditu, belum pernah ditunjuk ustaz belum pernah raihan siapakah nama pembantu asma Abdullah bin Kaisan. Masya Allah. Barakallah. Fiqh. Pertanyaan berikutnya. Kapan? Kapan? Siapa yang belum pernah ditunjuk ya? Jilai, jilai, jilai. Belum pernah. Kapan Rasulullah pakai baju terbaik? Jumat. Hari Jumat. Bagus. Satu. Kedua, kapan Rasulullah pakai baju terbaik? Menemui tamu. Menemui tamu. Berarti hari ini yang dapat hadiah Mas Adam. Mas Raihan, Mas Zilal, Mas Abdul Bar. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.